Hari kampanye ke-22, istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Ganjar, melakukan safari politik ke Ponorogo, Jawa Timur. Sambil diarak, Atiqoh menaiki dan menari di atas salah satu gajah dan disambut meriah dengan tarian reog Ponorogo. Kehadiran Atiqoh disambut warga dengan tarian reog Ponorogo. Atiqoh sangat mengapresiasi reog yang telah didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya asli agar tidak diklaim oleh negara lain. Atiqoh berharap sektor pariwisata dapat lebih berkembang dan berdampak pada perekonomian rakyat Ponorogo agar semakin meningkat ke depannya.